Kejutan di matchday kedua Liga Champion. Banyaknya raksasa yang bertumbangan di matchday kedua Liga Champion Kamis dini hari tadi memunculkan berbagai fakta menarik yang bisa kita bahas, gengs. Yang pertama, rekor impresif Bayern Munchen terhenti di angka 41. Bayern Munchen secara mengejutkan harus menelan kekalahan ketika bertandang ke markas Aston Villa di matchday kedua Liga Champion musim ini. Gol tunggal John Duran menjadi satu-satunya pembeda dalam pertandingan ini. Gol tersebut juga sekaligus mengakhiri tren impresif Bayern Munchen di Liga Champion. Sebelum kekalahan di markas Aston Villa ini, Bayern Munchen tak terkalahkan dalam 41 pertandingan fase grup Liga Champion secara beruntun. Dalam 41 pertandingan itu, Bayern Munchen meraih 37 kemenangan dan 4 hasil imbang. Kini Aston Villa menjadi tim yang berhasil menghentikan langkah tim Bavaria itu. Yang kedua, Real Madrid buruk saat bertandang ke Prancis di Liga Champion. Real Madrid mengalami kekalahan 0-1 dari Lille dalam lawatannya ke Prancis pada matchday kedua Liga Champion. Satu yang menarik, ternyata ini bukan kekalahan pertama yang dialami Los Blancos kala bertandang ke Prancis. Bahkan klub raksasa Spanyol itu tercatat selalu kalah dalam 3 lawatan terakhirnya ke Prancis di Liga Champion. Sebelum kekalahan 0-1 dari Lille tadi malam, Real Madrid 2 kali kalah dalam lawatan ke Prancis, masing-masing 0-3 dari Paris Saint-Germain pada 2019 dan juga kalah 0-1 dari PSG pada 2022. Yang ketiga, Mohamed Salah cetak rekor Liverpool di Liga Champion. Mohamed Salah berhasil mencatatkan 1 assist dan 1 gol dalam kemenangan atas Bolonya yang diraih Liverpool tadi malam. Catatan itu membuat Mohamed Salah mencatatkan 3 rekor sekaligus dalam 1 malam. Yang pertama, Mohamed Salah menjadi pemain Afrika dengan jumlah gol terbanyak di Liga Champions dengan jumlah 49 gol. Yang kedua, Mohamed Salah menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 5 pertandingan Liga Champions secara beruntun di Anfield. Dan yang ketiga, Mohamed Salah menjadi pemain pertama yang mencetak gol dan assist dalam 9 pertandingan Liga Champions bagi sebuah tim asal Inggris.